Rabu 23 April 2015, game Kurusetra The Mighty War. Diluncurkan di salah satu pusat belanja di kawasan pusat Jakarta, game ini merupakan aplikasi bergerak permainan strategi elektronik yang masuk dalam genre RPG atau role playing game. Peluncuran ditandai dengan pementasan tarian oleh sejumlah penari yang atraktif. Tarian mewakili sebagian isi dalam game tersebut, yang intinya tentang kepemimpinan, strategi, dan peperangan. Lebih dari 2.000 data berupa gambar, 500 dokumen animasi, dan lebih dari 70 musik digabungkan dalam game. Proses panjang selama oleh sekitar 20 orang pemuda dan pemudi kreatif dari Poros Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta menghasilkan game atraktif. Latar belakang budaya Nusantara sejak awal diwakili dengan 5 karakter utama yang bisa dipilih sebagai pahlawan. Juna, dengan kecerdasan di atas rata-rata dan jago memanah. Satria, sebagai pejuang dengan kekuatan fisik luar biasa. Kandin, dengan kemampuan belajar cepat. Trisna, dengan kemampuan magisnya dan karakter anom monyet dengan gerakan lincah. Hal sulit dalam proses produksi game Kurusetra ialah pada pembuatan gambar, termasuk pada penggambaran karakter-karakter tadi. Adapun proses coding dalam keseluruhan rangkaian produksi aplikasi permainan elektronik itu tidak dilihatnya sebagai sebuah masalah. Laporan wartawan Kompas, Ingrid Naldi dari Jakarta.